Nama Amanda Manopo dan Arya Saloka melambung tinggi saat mereka dinobatkan menjadi aktor terpopuler pada tahun 2021, raih penghargaan dari FFI Festival Film Indonesia 2021. Amanda Manopo dan Arya Saloka menjadi pemenang aktris dan aktor pendukung terbaik di Festival Film Indonesia 2021. Keduanya meraih Piala Citra yang pertama kalinya yang digelar JCC Senayan, Jakarta, Senin 22 November 2021. Amanda Manopo meraih Piala Citra untuk perannya Amanda Manopo sebagai Andin dan Arya Saloka sebagai Aldebaran. Adapun keduanya memenangkan piala ini berkat perannya tersebut di film Ikatan Cinta. Pemirsa, bersama channel Saiful Bahri Design, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video ini dan aktifkan pula tombol loncengnya. Terima kasih banyak FFI, saya gemetaran. Senang sekali bisa memilih saya bermain film di film Ikatan Cinta. Terima kasih kepada ibu yang sudah tenang di surganya. Terima kasih pula telah melahirkan saya sehingga tumbuh besar seperti sekarang ini. Terima kasih pula kepada lawan pemain saya, yaitu Aldebaran alias Arya Saloka. Sosok Aldebaran yang selalu sabar dan selalu memberikan semangat di saat saya bosan menghafal naskah tersebut. Kata Amanda Manopo dengan semangat dan nada bergetar saat memberikan pesan dan kesan. Selanjutnya giliran Arya Saloka memberikan sambutan yang mengesankan. Ia mengajak masyarakat memberantas kekerasan di perfilman Indonesia. Mari kita junjung kesetaraan di film, katanya. Pemeran Aldebaran di film Ikatan Cinta ini melemparkan candaan yang mengharukan. Ia mengucapkan terima kasih kepada ibunya. Terima kasih. Mama percaya sama aku, mohon maaf enggak pernah ranking. Kata Arya Saloka disambut gelak tawa penonton. Terlihat produser MNC TV, yakni Heri Tano, ikut tertawa mendengar celutekannya sambil menepuk tangan. Selanjutnya, inilah kabar terbaru yang kedua. Baru-baru ini, salah satu adegan sinetron Ikatan Cinta kembali menjadi perbincangan. Amanda Manopo yang digesakan tengah hamil harus melakoni adegan maternity shoot bersama Arya Saloka. Bukan soal pose, kali ini ada penggemar yang mempermasalahkan busana pemeran Andin. Pasalnya, dress yang dipakai Amanda Manopo itu pernah digunakan dalam adegan lain. Mengetahui busananya telah mengecewakan sejumlah penggemar, Amanda Manopo pun memberikan respons. Dilansir brilio.net dari Instagram Supportal Mars 19 pada Senin 22 November. Tanpa ada tangkapan layar berisi komentar Amanda Manopo yang membalas postingan Instagram Cinta. Amanda Manopo pun menerangkan bahwa baju tersebut merupakan pemberian fans. Ia juga menyebut kalau itu memang tidak ada koordinasi dari pemberi baju. Jadi gini, aku nggak tahu baju yang dikasih dari fans ini bakal digunain untuk scene tersebut. Tidak ada koordinasi dari pihak aku atau pihak dari pemberi bahkan dari wardrobe pun. Ungkap Amanda Manopo. Publik auto resah dan penasaran. Amanda Manopo makin berani panggil sosok aktor ini suami. Sampai terima balasan emoji hati. Ada apa?
Amanda Manopo belakangan mencuri perhatian publik usai kepergok dekat salah seorang aktor ini. Ya, nama pesinetron cantik Amanda Manopo melambungkan setelah memerankan karakter Andin di sinetron Ikatan Cinta. Beradu peran dengan Arya Saloka membuat popularitas Amanda Manopo semakin menanjak naik. Terlebih sinetron Ikatan Cinta begitu disukai oleh masyarakat Indonesia. Terlebih, seperti dilansir dari serambinews.com, Amanda Manopo sendiri dikenal memiliki karakter baik hati di dalam perannya maupun di dunia nyata. Salah satu bukti kebaikan hati Amanda Manopo terungkap lewat video ini. Amanda Manopo ditempel oleh kedua orang ini. Dalam video tersebut, Amanda Manopo terbaring dengan pasrah. Kedua anak kecil ini pun langsung nempel dengan Amanda Manopo. Bahkan anak kecil cowok tersebut pun menciumi dan memeluk Amanda Manopo. Diketahui, dua orang anak ini bernama Farah Syakila, pemeran Reina di sinetron Ikatan Cinta, dan Jimmy. Tindakan gemas yang mereka lakukan pada Amanda Manopo membuktikan lawan main Arya Saloka ini disayangi banyak orang. Meski beradu peran dengan Arya Saloka, Amanda Manopo justru mencuri perhatian dengan kedekatannya dengan salah seorang pesinetron ini. Sayangnya, sosok tersebut bukan lawan mainnya di sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka. Ya, sosok tersebut adalah pemeran Nino, Evan Sanders. Kebersamaan mereka di luar syuting kerap diperlihatkan, sampai akhirnya diisukan dekat dan tak ragu memperlihatkan kemesraan. Sebagaimana yang dikutip dari gridhot.id, Amanda Manopo kembali merekam video Evan Sanders saat mengemung hewan peliharaannya.